Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Abdul Halim bin Rosli, pelajar tahun 2 Sains Biologi berumur 21 tahun dan berasal dari Kota Baru, Kelantan. Sekian sahaja untuk biodata ringkas tentang saya. Okey, untuk tugasan kedua penulisan kreatif kali ini, saya akan mengkaryakan sebuah cerpen yang bertajuk Simpati. Okey, sebelum itu perkara yang akan saya bincangkan dalam pembentangan ini adalah berkaitan jenis cerpen, watak, tema dan persoalan, data dan juga teknik plot. Terlebih dahulu, seperti yang tertera dalam slide ini, untuk sinopsis cerpen, saya akan menceritakan kisah seorang lelaki yang tekad dalam menciptakan alat teknologi terhadap haiwan, di mana suatu kejadian yang tidak diduga telah terjadi di antara si manusia dan juga si haiwan tersebut. Untuk jenis cerpen, saya akan menggunakan science fiction. Ini kerana saya ingin mengaitkan dengan program saya sendiri, iaitu sains biologi, yang melibatkan kehidupan sesuatu organisma termasuklah flora dan juga fauna. Okey, dari sudut umum, sains fiction bermaksud karangan cerita yang tidak berasaskan kejadian atau peristiwa sebenar yang berlaku, tetapi hanyalah berunsurkan rekaan saya sahaja yang berteraskan konsep penggunaan teknologi sains di masa hadapan. Seterusnya, watak. Saya akan menerbitkan dua watak utama dan juga beberapa watak sampingan. Okey, untuk watak utama dalam cerpen ini, saya memilih watak yang bernama Imran dan juga Simya. Manakala watak sampingan ialah seperti Miss Mia, rakan Imran dan pekerja kedai Starbucks. Kenapa saya memilih Imran dan juga Simya sebagai watak utama dalam cerpen seperti ini? Kerana saya ingin menunjukkan Imran selaku seorang lelaki yang bersifat mulia dan juga Simyau atau lebih dikenali sebagai seekor kucing yang bersifat organisma selain manusia. Seterusnya, untuk tema dan persoalan. Tema utama yang akan saya serlahkan dalam cerpen ini adalah kasih sayang terhadap binatang. Ini kerana saya akan melibatkan perwatakan utama iaitu manusia selaku Imran dengan haiwan sebagai Simya. Okay, manakala persoalan yang akan digunakan dalam cerpen ini adalah Imran seorang yang berperi kemanusiaan terhadap binatang. Okay, hal ini disebabkan pertemuan antara Imran dan juga Simya telah mengubah nasib mereka berdua. Tak pula, secara asasnya saya akan menyelitkan tiga data dalam setiap plot cerita dari awal sehinggalah akhir cerita, iaitu data tempat, masa dan juga masyarakat. Okey, contoh data tempat yang akan saya masukkan dalam cerpen ini ialah kampus dan beberapa data tempat yang lain yang tertera dalam slide ini. Okey, manakala untuk data masa pula, seperti pada waktu malam, sinyal berbunyi kesakitan. Dan untuk contoh latar masyarakat yang akan ditunjukkan dalam cerpen ini ialah masyarakat yang prihatin. Yang terakhir sekali ialah teknik plot. Sejujurnya, saya akan masukkan beberapa teknik plot dalam cerpen simpati ini kerana saya ingin menambahkan lagi situasi yang berbeza-beza untuk setiap plot supaya setiap plot itu kedengaran menarik oleh pembaca. Okey, antara teknik plot tersebut ialah imbas kembali, dialog, suspense, kejutan dan juga monolog. Okey, setakat ini untuk permulaan cerita saya, saya akan menggunakan teknik imbas kembali dan juga dialog. Manakala untuk perkembangan cerita, dialog dan juga kejutan. Untuk klimaks cerita pula, saya akan memasukkan plot, teknik plot imbas kembali dan suspense. Dan penakhiran cerita, saya akan menggunakan teknik plot, teknik monolog dan juga dialog. Okey, jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bye.